Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar saya kemarin ada pengajian di Banyuwangi dengan bintang tamu Farel Prayoga. Nah, atas dugaan saya intervensi agama, Farel, Anda salah. Jadi karena acaranya pengajian, saya bertanya kepada Farel, Farel, kamu bisa ngaji apa enggak? Ternyata setelah Farel nyanyi, ada informasi dari panitia bahwa Farel non-Islam. Nah, saya kaget karena tahu non-Islam dan saya bertanya sebelumnya apakah dia bisa ngaji atau tidak. Makanya saya minta maaf, oh sorry, ternyata kamu bukan Islam. Dan saya sampaikan kepada Farel, Farel, apapun agamamu, tolong yang taat. Taatlah terhadap agamamu. Jadi hamba yang taat. Kamu sudah terkenal, maka kamu harus banyak berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi kejadiannya seperti itu, bukan saya intervensi agamanya Farel.